Assalamualaikum teman-teman semua. Sekarang saya akan mereview 3 mie, merek mie, yaitu Indomie Ramen Torimiso. Lalu yang kedua, saya review Indomie Soyu, ramen kuah soyu rasa ayam. Oke, lalu yang ketiga, mie sedap instan selection Singapore spicy laksa. Manakah dari ketiga merek ini yang lebih enak? Oke, dari ketiga merek ini yang paling enak, dari yang ini dulu ya, yang kurang enak ya. Nah, yang kurang enak ini soyu. Soyu ini kurang enak. Yang ini ada yang bilang enak, ada yang tidak ya, karena saya sendiri tidak cocok sama lidah ya. Dan ini adalah mie yang paling enak, mie sedap Singapore spicy laksa. Jadi kalau teman-teman mau beli mie, belilah ini, karena ini adalah mie yang paling enak, mie sedap spicy laksa. Ini kayak ada kari-karinya gitu, jadi pas makan enak. Kalau ini rasanya, aduh, saya tidak bisa mengidentifikasi di lidah saya ini rasa apa ya. Torimiso ini soyu, katanya sih ada yang udah review kurang, maksudnya kurang cocok di lidah. Tapi yang juaranya itu ini, mie sedap spicy Singapore spicy laksa. Ini adalah mie sedap terenak, mie instan terenak yang pernah dicoba.